Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ini kita nak belajar pasal integration, iaitu dalam BM dia pengamiran. Jadi, kita nak belajar dulu apa benda integration ni dan bila kita akan kaitkan dia dengan differentiation lah. Jadi, sekarang saya tunjuk dulu lambang integration. Integration ni lambang dia. Okay, ni kalau respect to X, dia boleh jadi huruf Y ke, X ke, dia tak Z ke, V ke, dia tak kisahlah. Tapi, dia akan jadi macam ni, dia ada dia punya pair. Lambang macam cacing ni, dengan belakang ni, DX ke, DY ke, DV ke, tengok kepada soalan, dia bagi huruf apa. Okay, jadi sekarang, hari ni kita nak belajar integration untuk yang bukan berkumpulan, bukan non-group. Okay, so kita tak mau belajar yang group lagi, kita buat integration untuk yang bukan berkumpulan dulu. Okay, jadi macam mana kita akan, pertama sekali saya akan kaitkan dia dengan differentiation. Kalau integration, memang dia akan berkait dengan integration pula dengan differentiation, itu iaitu pembezaan. Saya buat recap balik, dx yang ni kita panggil pembezaan, iaitu differentiation. Jadinya bila differentiation ni bertemu dengan integration, apa-apa sahaja yang kita nak integrate ni akan hilang. Okey, nanti saya tunjuk, dia memang tak nampak sikit bila kita letak macam ni. Jadi saya letak dulu secara overall. Contoh kita ada equation y. Kita memang akan selalu ada y kan? Y untuk y sama dengan 2x square plus 3 ke, y sama dengan 3x ke, tak kisahlah apa pun, saya just bagi y je sebutan dia. So bila kita buat differentiation, kita akan dapat dy over dx. Ni kalau kita buat differentiation, pembezaan. Kalau kita patah balik, kita panggil integration. Yang ni kita panggil integration. Integration, pengamiran. Jadi dua ni saling berkait. Okay, nanti benda ni akan guna. Jadinya saya bagi contoh satu contoh yang mengaitkan antara integration dengan differentiation. Yang ni yang paling simple, dia masuk dekat dalam SPM, tapi dia macam kadang-kadang masuk kadang-kadang tak. Kadang-kadang masuk kadang-kadang tak, so tak boleh nak agak lah. Dia, saya terang konsep dia dulu. Jadi contohlah dia bagi, if saya masuk dalam sini, d dx 2x sama dengan 2, find 2dx. Okey, nampak tak? Dia dah mengaitkan antara differentiation dengan integration. Dia nak cari differentiation of 2dx. Kat sini dah ada 2. So, ni adalah pair untuk differentiation. Jadinya, bila kita nak cari 2 ni, kita tambah. Ni 2 kan? 2 yang dah ada kan? Saya tambah dx je. Ni saya tambah pair untuk integration. 2 ni. Okay. Bila kita tambah dekat sini, sini pun kena tambah. Jadi kita akan dapat dx 2x dx. Kita tambah sama macam depan ni. Okay, nampak eh? Jadi bila tambah 2 ni, yang ni yang saya cakap ni, bila differentiation, ni differentiation, differentiation bertemu dengan integration, ni integration, pair ni lah, ni dengan ni, ni differentiation. Bila bertemu, dia akan dapat nilai dia balik sahaja. Dia akan tinggal yang ni sahaja. Jadi, integration bagi 2dx, kita akan dapat jawapan dia 2x. Cumanya, untuk differentiation, integration ni, kita akan buat plus c. Yang ni sentiasa ada. Yang ni dipanggil sebagai indefinite integral. Oh, saya lupa. Saya tak perkenalkan subtopik. Kejap. Kita ada dua subtopik untuk integration, iaitu indefinite integrals dengan definite integrals. Cumanya sekarang ni, untuk indefinite integrals ni,
saya akan buat secara dua bahagian, iaitu satu berkumpulan, satu tidak berkumpulan. Hari ini saya buat yang tidak berkumpulan sahaja. Okey. So ni dia punya ni, saya dekatkan sikit. So kita nak buat yang pertama ni, indefinite integral. Kalau untuk indefinite integral, memang belakang kita akan buat plus C. Okey, nanti kita akan tengok apa beza definite dengan indefinite. Okey. Jadi untuk yang ni, so senang kan? So dapat terus. Kalau dia minta macam ni lah, dia mengaitkan antara, saya bulat eh, dia mengaitkan antara differentiation dengan integration, soalan dia. Jadi boleh buat terus. Tambah aja pair dia, tambah pair, so terus hilang. Sebab dia ada differentiation, dia ada integration. So dapat jawapannya 2x juga. 2x tambah C. Ada eh soalan pasir dia. Saya tengok. So next, saya nak buat untuk integration, kalau memang huruf sahaja, yang ni yang jenis kedua, iaitu huruf pula. Kalau dia bagi nombor sahaja, okay, contohlah saya bagi kat sini, dia suruh integrate 2dx, macam ni. Okay, kalau untuk integration, kita akan tambah nilai huruf. Contoh, saya terang sebelah ni, saya buat sebelah-sebelah yang lebih nampak. Satu lagi, kalau huruf, dia suruh buat x squared dx. Contoh eh. So, dia suruh dx, dia terus dia suruh integrate x squared ni. Untuk integration, kita akan tambah nilai atas ni. Okay, contoh. Ni x, ni 2 kan? Dia akan 2 tambah 1 per, ambil yang atas ni, 2 tambah 1. And then disebabkan dia indefinite integral, which is yang indefinite, tak ada dari mana ke mana, tak ada, tak ada nilai lah tepi ni. Jadi dia akan jadi plus C. Jadi jawapan dia akan x cos 3 over 3 plus C. Ini jawapan dia. Ni untuk integration yang huruf. Huruf, kalau kuasa apa pun, kita tambah 1. Sebab dia respect to dx kan? So ni x, so x 2 tambah 1 per dengan kuasa dia berapa tadi. Okay. Saya bagi lagi satu contoh, nak bagi nampak. Contoh kat sini, saya bagi x kuasa negatif 6. Yes. So, dia akan dapat x kuasa negatif 6 tambah 1 per negatif 6 tambah 1 plus C. Sentiasa ada plus C ni, jangan lupa. So, x kuasa 1 tolak 6 lah ni, dapat negatif 5 per negatif 5 plus C. Okay, ni kalau nak pemudahkan, bolehlah pemudahkan. 1 over 5 negatif 1 per 5. Ni ni indeks ya, saya turunkan ke bawah aja, x kuasa 5 plus c. So yang ni part ni tajuk topik lain ni. So kalau untuk integration sampai sini je. Maksudnya konsep dia kena tambah 1 dan per tambah 1 juga. Okay, so ni yang kedua. And then ni contoh kedua kan. So yang ni kalau dia bagi huruf saja. Eh huruf pula. Nombor saja. Bila dia bagi nombor saja, sebenarnya dia ada macam ni sebenarnya, 2 x kuasa kosong. Ha, maksudnya x kuasa kosong, apa-apa saja kuasa kosong dia jadi 1, sebab tu dia tak tulis. Jadinya sekarang ni dia x kan. So keluarkan 2 ni dekat luar cacing ni, tinggal x kuasa kosong dx. Apa-apa sahaja yang nombor kita boleh keluarkan, asingkan dia supaya senang. So sekarang ni saya ajar untuk yang ni soalan senang. Kalau soalan yang macam complicated nanti, nanti memang bagus kita keluarkan je. Okay. So sini dia akan dapat sama konsep macam ni juga, iaitu dia jadi x kosong tambah 1 per 1 lah plus C. Jadi kita akan dapat 2 x kuasa 1 lah plus C. Ni jawapan dia. Dengan kata lain, kalau dia bagi nombor sahaja, tambah x je sebenarnya. So kalau contoh dia suruh integrate 4 dx. So kita akan dapat 4x plus c je lah. Okay. So yang ni sahaja untuk integration yang tidak berkumpulan.
Esok kita akan buat yang berkumpulan, so dia akan lagi panjang sikit lah. Dia ada dua cara, jadi kita belajar esok. And then baru kita akan kaitkan dengan differentiation yang lebih mendalam, iaitu melibatkan kecerunan. Okay, so sampai situ saja. Ni basic dia, kena faham maksudnya macam mana nak integrate yang tidak berkumpulan dulu. So esok kita belajar lebih detail lah. Yang ni memang konsep asas untuk integration, iaitu pengamiran. Okay, so sampai situ saja. Bye, Assalamualaikum.